Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yuk dimakan. Man, itu loh nasinya ditambah. Ibu kan udah masak banyak nih buat kamu. Kalau bukan kamu nanti siapa yang mau ngabisin? Iya Bu, yang ini aja belum aku telan, malah suruh nambah lagi. Ya harus dong. Apalagi udah ibu masakin tuh pepes ikan kesukaan kamu. Yah ibu, kalau pepes ikan mah tanpa ibu suruh pun udah pasti aku abisin. Ya udah, pokoknya harus habis loh ya. Iya Bu. Man, sebentar ada yang mau ibu omongin. Iya, kenapa Bu? Sebenarnya bukan apa-apa sih Man. Sebentar lagi kan kamu mau masuk kuliah. Dan pasti akan jauh dari ibu. Ibu cuma mau pesen, jaga diri kamu baik-baik ya. Ingat, kamu bakal tinggal di kota orang. Jaga sikap kamu, tata krama kamu, dan yang paling penting, dijaga ya sholat lima waktunya. Karena semua kebaikan berawal dari situ. Dulu, alasan almarhum bapak kamu ngasih nama kamu Sohibul Iman, supaya kelak kamu jadi anak yang taat dan memegang teguh keyakinan yang kamu anut. Tapi, kamu juga harus tetap merangkul dan menghargai orang lain yang memiliki keyakinan berbeda sama kamu. Intinya, ibu gak masalah kok kamu jauh dari ibu. Tapi, jangan sampai kamu jauh dari Allah ya nak. Yuk dimakan.